la yanbaghi lil alim walau tabahhar walau tabahhar fil alam hatta sar wahid ahli zaman ay yatla'a bina alima. Ini kesesat pertama. Imam Tayyidi bayuh orapik orasayuklo ya Allah yang alim semacam muslogor alim itu segoro ya alim bor hatta suara wahid ahli zaman sampai dia menjadi tokoh tunggal di dalam zamannya. Wukman alimah bor ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu syariat sudahlah, ilmu apa adalah sudah terbiasa dengan orang dunia. Mereka orang kenal yang semuanya ayat kena adima alimah nerima marang ilmu semuanya dimiliki. Mun orang pun karena aroma satu jin alam pas aroma satu tak peronan tak boleh. Ini kebicara kebunuh yang satu yang itu mulai berjalan kutu menggoda profesor tak ingat kelima mencaitan kapten mulai mulai kita profesor ini kena jadi profesor dari bapak setengah langnya dan profesor mereka dan kelima pasti dia tidak merasa perlu menambah ilmu lagi arah masa pun cukup. Lah aderot lah kekenangan kok bagaimana mulai aderot aroma secokot ilmu lah kami mengsaksi mulai sejak itu dia menjadi orang dari ilmu rok kabur secara buku betelekor kita mengenangkan di kulit kebun yang satu ini kan harus saja keterangan dokter secara ke kepala rumah sakit Jember ini ngapain cari pak. Saya sebagai dokter setiap hari mesti belajar. Dan saya, sesungguhnya sebagai dokter mesti belajar, Pak. Nah, saya ini sebagai dokter setiap hari harus belajar mengenai penyakit-penyakit macam-macam, obat-obat apa. Kenapa, Pak Dokter? Sebab kalau saya satu hari tidak belajar, saya jadi orang bodoh. Sebab ilmu dokter itu terus jalan setiap hari tambah terus itu ilmu dokter. Pokoknya kalau saya setahun sebagai dokter tak ngaji, tak asuh anak, tak belajar, tak ngikuti buku, saya kalau satu tahun tidak belajar berarti saya keker di dukun. Ini ke dokter saja. Saya ini tidak lebih tidak kurang hanya dukun. Dukun kampungan itu mualana dalam Al-Quran terangati Rabbi Hibnu Aina ini kekanjir Nabi saya berikan Wafir Rabbi Hibnu Aina tambah terus sebenarnya jambut cekolan diri ini ikhisa sebagai kota gila pun aroma sepaling pinter pas akhir datang lagi lah cepat saya sudah. Mari rabu cebote ini tetap-tetapnya. Aduh sudah, saya cukup dengan apa yang saya miliki. Dan Imam Ghazali mulai sejak itu dia jadi orang bodoh. Ini kayak ketong. Ibaratnya orang alim, alim ilmu syariat, ilmu akhlumasi secara macam-macam, ikan tak entara ngaji, wa innama alwajibu alaihi al-ijtima'u bi ahli tariq. Orang sempun kiai raja pun alim sudah berkeran bersenam cara ia di Indonesia nikah ulama raja pun jangan lupa akan keadaan apa yang ada di ahli tarik di orang seahli Allah seahli ibadah ahli resipnya saya bingung mengkaji. Malah terangati monterana ada negara negara India bantu dengar di luar negeri kota lebar apa yang keporis itu karena Allah udah zaman ini perlu biar orang itu sudah alim daerah mak panggil
Contoh terangkan. Oleh satu waktu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, ini ahli hadis dulu kalau ngalim ini kemun tak salah Imam Ahmad ini apal hadis 500 ribu hadis. Coba bayangkan dari rumah ke nikah Imam Hanbali ini benar cuma 40 hadis benar, hebat benar benar 100 500 hadis apa ini coba ini Imam Ahmad bin Hanbali. Mereka untuk terang namanya Abdullah. Orang yang sepeng betul. Mesin jawa lagi. Alu sabi hadis. Lah dan sepengsi yang lain. Kepot hadis. Mereka kepot terang. Wa iyaka wa mujala sataha ula'i lazina samau anfisahum sufiyah. Dan semak-semak ya. Di orang-orang ahli diri pikiran saya kata ahli tasawuf lah. Lah cek mak-mak bisa lah. Fa'innahu ribbama kana ahaduhum jahilan di ahkami dunia. Sebabnya orang yang ngelakon hidup-hidup ruwa tak ngerti ke hukum agama negeri. Artinya nyaring si butuh. Ketika lah tak usah ada kancaan di orang-orang ruang. Mika Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang lakanya mana hadis mandi sementara mangkir semangatnya itu semangat hadis melulu untuk hadis tanda ya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Falamma sahib Abu Hamzah al-Baghdadiyah wa arafa ahwal al-qaum lah ini kan satu waktu Imam Ahmad ini ketepang kisah orang setong awliya awliya sesak bersekor ini kan awliya ungguan dengan asmana Abu Hamzah al-Baghdadi orang itu temukan nak orang yang nak sederhana tarif negeri betul habis ini biasa ini biasa nak orang biasa tak bahrem serem bat megawat buat dari orang jumpun ngelaku ini pas kufrit negeri betul bahagia megawat ini kan oh sini ke pupuk katanya nasib sebegini jadi kita gelengin Imam Ahmad bin Hanbal pas berusaha kita berusaha biasanya pokok jadi kebenaran juga kepangki waliullah Abu Hamzah al-Baghdadi ini keorinya sederhana biasa kepangki oh saya ingin isi iya saya tahu dia itu biasa tak remusum pas ini ke pada rumah ya waladi alaika bimujalasati haula'il qaum ba'an malaysia tertarik kok ya dicabut larangan kok dari Indonesia mulai hari ini kamu jangan cuma hadis melolo ayo hadis ketua itu ya Rabat ayo ya Abu Hamzah al-Baghdadi betong keluar lima bandesa ya baik 180 derajat pesan. Mereka sekata bantuin setir ulah bantuin setir Imam Ahmad ni. Kenapa sedekah? Keindahum jadu alina dikasratil ilmi wal muraqabah wal khasyah wal zuhud wa uliyul himmah. Karena orang-orang itu yang kelihatannya ini orang lola, orang sederhana, orang setandi, ingatan di orang-orang arung kula ruam ngulik erwa arwa nambu ilmu kepada kita-kita ahli zahir ini ahli hadis-hadis itu sudah itu mereka itu diem-diem nyimpen ilmu selarang itu karena apa? Kecuali mereka itu ilmunya juga murokobah
khasyah takut kepada Allah, sikap hatinya, akhlaknya, rohaninya itu yang luar biasa mereka itu. Uqoban Abdullah, tau siapa apalah, nyemak deh maharalah, nyemak lah nyatim deh maharalah, lah tau siapa apalah, dekik dan muntah aku juga nanti nubuat. Lah, kalau tau siapa, ada yang perintah merintah lah. Nah ini kalau Uqoban Abdullah mulai terus, nyemak. Malah sejak menikah Imam Ahmad bin Hanbal asarang kurunah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ini kurunah Imam Syafi'i nengka pas langsungan pasan pas nyarisan ini kan dua ini berdua ini kan jadi hukum juga jadi syariat ini orang yang buta bahar fil ilm yang sudah ambil ilmu ini kalau sekor ini kalian dua kita rutin entar nabi setiap se tadi orang ya akhirnya habis lukun sampai itu al nikah ya ya panci dengan mak terkecil entar kakak itu panci ini kan pun dia benar ya rakan ulama panci dengan masih nabi ke orang nak jenis tiga lagi ada orang menjawab ke Imam Syafi'i. Inna haula indahum ra'sul amri kull. Mereka itu memegang kendali, memegang ketika semua urusan agama. Pokok urusan agama ketika dikurung orang itu. Apa ketika agama? At-taqwa. Aku seteranku. Sudahlah apa punya ilmu. Padahal yang mengenai ilmu agama mulut dari Barlona minta andi Rasul Amri kulihi wahwa taqwa hari ini cukup sehari ini kedua guna Imam Syafi'i orang-orang itu taqwa wa mahabbatuh berlibur ke Allah mempunyai kecintaan kepada Allah wa ma'rifatuh bermakrifat ke Allah nikah dia berpengam syarikat malalah para ahli arifin akadu mayyuknya apa? Mundada orang akakan cabi ahli tasawuf ahli sem ibadah Allah rumah insyaallah aman sampai mati. Moga kamu tak akan canggung, tak nyongankan, tak bolong-bolong di bisa. Paling injak buat percaya. Percaya ke orang-orang beruang di celem. Sebenar. Bukan salah. Benar. Dan Allah bukan. Sesara itu nyari betak nyari apa-apa. Nyari Allah. Nyari ridha Allah. Nah bagaimana sudah mendoan tak terapai lama sudah menengah terakilah. Kordean percaya, insyaallah selamat ban. Kordeanya. Mendoan salah lata ngelakon. Tak anda ilmu tak anda agakan. Pas doan ngerelehaki tak percaya. Yuksa alaika su'ul khatimah. Ikan berteraki dan mati-mati su'ul khatimah. Na'udzubillah lillahi. Nikah. Oleh sekalian sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia tanya tentang orang-orang yang terkenal ahli ibadah-ibadah nikah. Kila li Abdullah ibn Mas'ud. Dia tanya aku. Demi makbada keterangan caepon awliya-awliya atau orang-orang ahli ibadah. Bihim. Yuhi. Dengan karena mereka-mereka ahli ibadah kepada Allah. Yuhi Allah menghidupkan.
wayumitu dan mematikan, wayumtiru dan menurunkan hujan, wayumbitu dan menumbuhkan tanaman, wayatfa'ul bala an hadhihi ummah dan menghindarkan bala dari umat ini. Di sini kami mencana cara matur. Orang-orang si sengit-kesengit kami itu jadi pakona kumis. Paku buono, pakune buono kumis. Muntak ngabut kumis ke Allah, muntak merdulis badan alam mereka. Nah, panah saya pilih ya. Manusia yang sebagian besar mereka, kuh, mereka kima abdu saos, mereka Quran yang terang ngasih, mal engkau. Pas konstan, awalus bisa na orang ada kemetan sebelumnya. Mereka Allah terwudhili mereka. Utama kok pas konstan, tapi kok ngelos. Kok nunda gitu. Aspalinas, kemakmuran, kenikmatan, balak-balak itu dari Allah nikah. Ini kejadian, diri nikah. Orang-orang si ahli-ahli. Parut ahli ibadah. Dan ke ujung masuk ditanya, kaifa bihim yuhyi wa yumit? Nah, ini kapas terus. Ijawab sarang Abdullah ibn Mas'ud, li'annahum yas'alun Allah iksar al-umam fayasurun. Mereka itu mohon kepada Allah, banyakkan umat ini, supaya banyak umat. Fayasurun pahdunya. Wa yadahun alal jadabi rasa yuksan. Orang saya berbuat semenang-menang, kita buat doa dari sini ke sini, ke ampun, tak abdik, tak abdik. Dunia orang saya tak berbuat, nih, mocak napa. Tapi, abah, akhirnya tak oleh, orang ini kemampuan melewati batas. Ampun, tak usah, anak. Orang hiji-hiji, saya melalui orang saya sini ke sini, kan. Coba terai pun orang kalau aman berbuat dolim, berbuat sunang-unang, berbuat jahat, salah, macam-macam bagaimana lagi nak selamat terus dan detik-detik tahu saya pada orang-orang kita coba kena terai pun selalu pun terok bawa di orang ini tahun, setahun, puluh tahun deki lima tahun, apa itu? Lalu itu tahun menikah. Nih teman hidup anak nikah. Nih ke orang-orang ahli lalu tanya on ke Allah, keadilan ya Allah, keadilan. Nih ke siapa? Layak takut dan orang-orang ini kesini orang macam. Minta karena sendiri kena kulit sambian nak penatim, bapak tak kecepatnya semudah. Bagaimana dengan kalau sambil main on tu kita ni kita habis kebun kemarau ni betul. Nah, ni tak cepat kumpulan. Tidak, ada sakit geluk sini. Tapi karena kita dengan akhir ke orang kita cepat kena guru Allah. Sebenarnya Allah ya betul orang macam. Maka mana ku rasa kecil mantap cocok mantap pantas. Kalau sambian Allah nikmat rahmat Allah kemudian terus support. Kalau nak kita kau jangan dan maki. Wah Allah ocon tembutan buka tu dari apa? Wah boleh sambian boleh ini nikah. Jangan lalu alasan lain orang melakukan dosa kesalahan jahat zina apa biasa tidak apa apa tak lihat. Keadaan yang biasa, hujan biasa. Mana saya kau tahu kau hujan begitu kesan kiamat dan begitu orang begitu mana aman ini? Macam-macam semai kesan ini tandanya bahwa orang berbuat dosa itu tidak apa-apa. Macam-macam semai kesan. Lebih tu yang lain aman ini. Mana begitu lanjut? Mana ada patekle biasa tak? Jadi orang yang melakukan itu sendiri tak harus kenapa, karena keadaan aman biasa. Tapi jadi kawasan yang belum ada, ya tak apa-apa, tak begini ya, buktinya. Ini kesalahan, salah alamat. Seungguhnya benih karena gini, kemudian ngambil cerita, bawa terempak ini. Kan? Tapi karena jadi sini orang, orang si ahli Allah lah ini kan. Ini kita kadang tak benar, ya kadang.
menana mundur walillah, mundur ahlullah, mundur orang sesemak Allah, mundur orang termasuk pilihan kekasihnya Allah. Nikah di bisa pun asal tak sih, tinggal lah mutak sini. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi salihin. Kaya sepaling putus 40 ke kanan, 40 ke budi, 40 ke hadap, 40 ke kiri, semua datang ke nanti ke melok Tuhan wa salam alaikum. Kaya sepaling assalamu alaikum. Bagaimana? Muka-muka selamat kalau sekejap-kejap. Kan tak terus ya. Alainah, muka-muka selamat kepada kita semua. Kita semua ini paling apes. Ini kan cara radius area-nya itu 40 milo. Milo, Pak Isya. Ini berdua sendiri. Orang selelah, orang selecah, orang selecah. Orang desa, pasti semua orang salam alaikum. Kalau lelu tak biar, mungkin mesti sambung tak mungkin. Bisa bawa dia kulo tak mungkin. Kata saya ada dua alim dan orang Indonesia melalui lau melalui rahmat Allah. Nabi lebih mengatakan terus wa ala ibadillah sholihin. Ini dan tempat desa dan kau merenah. Nelana Abdullah bin Mas'ud adabu arwa orang yang terkisah berkuh rahmat Allah di tetap ikhulah bebalan Allah ta'ala ta'ala itu lanjut mualana setiap ahli kebetulan ahli rohani ahli ulama ahli tasawuf tapi setuju lai ahli zamanun orang sepi saben zaman sampai yakin itu konangan tak konangan setiap zaman ada zaman yang paling rusak pun ada orang yang begitu itu cuma tak ada arah sendiri kalau tidak ada itu ampun lebih kemik ini kemat tuan maka mulai cerita kaum-kaum lagi lebih gila ini Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Buah. Orang sedih-sedih ngelakon itu tak usah kebih kan separah sedih-sedih ngelakon itu disini ampun yang berkujur ya kontak lebih-lebih pasti nyokon itu pas lebih-lebih ini ingat lebih-lebih kebila tegar alal kenapa lah Isha? Kebila tegar kebila ardi nama? Alal ardi daljara ya Allah siapa kari? Allah tidak tahu kita pada kebencian. Akhirnya aku kebetak, ini Allah. Siapa salah kadar hil ardi dari zaman kan? Siapa kalian? Apa kebetak?